Oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player anak cuman hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di akun utamaku ya. Dan akhirnya cuy ya, akhirnya aku udah mengumpulkan 50 keping ya. Mana 50 keping si device-nya cuy. Oke, bisa kita combine, nice banget. Dan aku punya 4 di situ. Oke, kita coba lihat, kita cek device kita dulu ya. Kita cek device nih. Aku liatin, cuk. Device-ku ini udah 9999, kurang satu lagi, cuk. Kurang satu lagi nih. 9 itu ultimate skill damage-nya akan naik 5%. Ya. Tapi di sini aku nggak punya kunci. Kuncinya udah aku abisin. Oke, di sini kan aku perlu si advanced scanner ya. Kita cek di toko, cuk. Kalau di toko ada, kita jual. Aduh. Nggak ada ya, advanced scanner nggak ada. Karena aku punya refresh ball 4, aku bakal nge-refresh ya. Please. Nah. Oh, nggak. Energy storage device. Duh. Please. Yah. Nggak dapet, cuk. Kita perlu apa tadi namanya? Advanced Scanner, pokoknya yang bentuknya topeng ya. Advanced Scanner. Please Advanced Scanner. Aduh, Metal Wing semua, cuk. Advanced Scanner. Aduh, Energy Storage Device semua ya. Ternyata nggak hoki ya, ternyata nggak hoki. Refresh cooldownnya masih 3 jam lagi. Ya, semoga nanti 3 jam lagi aku hoki ya. Semoga 3 jam lagi aku hoki. Lah itu kan ada diamond, Bang. Masa enggak? Oke, aku masih lupa ya kalau masih bisa pakai diamond. Cuk, sumpah enggak dapat. Ya ampun. What the fuck? Gila. Gila enggak dapat, cuk. Ya ampun, udah. Jangan ya. Jangan kalau kalian nanti terlalu itu sama. Sekali lagi deh. Iya ampun, masih tetap gak dapet. Gila. Dia berapa diamond itu? Zong sekali. 470 diamond yang zong ya. 470 diamond yang zong. Wait. Kalau mau 880 masih bisa sih sebenarnya ya. 880 diamond deh ya. Oke, please. Advanced scanner. Aduh, gak ada, cuk. Sekali lagi deh. Advanced scanner, ya ampun, sekali lagi deh. Advanced scanner, nggak ada, cuk. Udahlah, kayaknya emang nggak diberkati ya, cuk. Kita nggak diberkati, sumpah. 800 diamond yang terbuang sia-sia ya. Kita lihat lagi di device, ini masih 3 jam, oke. Nggak bisa ya, berarti aku masih belum bisa ya, cuk. Masih belum bisa. Naikin device yang mana nih? Naikin device ini ke 9. Oke, kita pakai ini deh. Kita buka aja ya. Kita buka Legendary Explorer device yang ini. Oke, masih kurang satu lagi ya, Kucu. Lu, ini football coinnya udah ada ya. Ini nggak usah nunggu. Ini apa sih? Oh, Qrem sama Hupa. Kita ambil Hupa aja deh. Oke, ini nggak usah. Ini kita buka, kita bukain semua ini deh ya. Semua kekayaan kita, cuk. Sedapet tortoise shell, nggak apa-apa deh, tortoise shell. Nggak langsung 50 semuanya. Cuk, malah aku tutup lagi. Kenapa aku tutup lagi, coba? Oke, kita buka semua. Ini buka aja. Leftover apple dong. King's Rock ya, lumayan ya King's Rock, cuk. Nah, ini nanti aja kalau kita butuh baru dibuka. Ini kita buka. Gila, ini buka juga. Dah semua nih. Buka. Ini juga buka. Nice. Sudah aku buka semuanya.
dan ternyata kita masih zong ya, masih zong. Untuk device-nya masih tetap kurang satu. Kalau mau beli pun aku nggak bisa coy ya, kalau mau beli pun aku nggak bisa karena ini masih sold out. Jadi harus nunggu bulan depan kalau mau beli pakai koin ini coy. Kalau pakai koin harusnya aku masih bisa dikompos nih. Kalau aku dikompos itu aku masih bisa deh dapat. Karena yang ungu ini aku juga udah maksimal semua, udah 15 semua, cuy. Jadi kayak di kompos aja enggak apa-apa gitu sebenarnya ya. Ini bisa kita upgrade. Tapi enggak mau, nanti aja mending buat upgrade ini kalau misalkan 3 jam lagi aku dapet gitu ya. Oke, berarti ini masih aku tunggu 3 jam dulu, cuy. Masih aku tunggu 3 jam nanti bakal kita lanjut. Oke cuy, akhirnya ini udah 3 jam ya. Akhirnya ini udah 3 jam dan kita coba cek ya. Kita coba cek di shop mana. Kita coba cek di shop, harusnya sih udah reset ya. Harusnya udah reset, ntar kita beli-beli dulu. Mumpung ini udah reset, nice, nice. Oke. Ini beli semuanya pokoknya. Dan kita lihat di device, harusnya sih udah reset ya. Nice beneran coy ya, akhirnya udah reset dan ternyata ada advance scanner ya, sesuai dugaan. Jadi nggak sia-sia lah ya, nggak sia-sia. Kita udah refresh berapa kali tadi, udah refresh 10 kali coy. 800 diamond kita habis. Oke, akhirnya muncul juga advance scanner. Oke, sekarang kita coba lihat di device. Kita butuh 500 men ya, kita butuh 500. Jadi kita ancurin dulu. Nice, ini jadi berapa? 248. Kita butuh yang ini berapa ya? Masa semuanya sih? Semuanya sih soalnya udah nggak butuh juga. Oh, kalau nggak kita ambil dua-dua aja deh ya. Kita ambil dua. Oh, ini banyak banget ini. Ambil tiga deh ini. Oke, harusnya udah cukup sih ini ya. Kita dikompos, nice. Kita punya 500 cuy. Nice banget, kita punya 500. Langsung kita beli yang ada di shop ya. Advance scanner kita buy. Nice banget. Langsung kita menuju ke device ya. Menuju ke device, padahal tadi udah di device ya. Oke, terus habis ini kita naikin ya. Kita naik, wait. Kita lihat dulu. Kita lihat ya, ini CP ku sekarang 4.333.000 ya. Kita apalin terakhirnya aja deh, 33.800 ya. 33.800 setelah kita naikin dan jadi berapa ya. Oke, ini kita naikin set sekarang 9. Nah, sekarang bisa kita naikin ke 9. Ultimate skill damage-nya nambah semua, cuy. Set. Oke, nice banget. Sekarang kita lihat nambahnya lumayan ya. Nambahnya sekitar 20 ribuan lah ya. Nambahnya sekitar 20 ribuan sekian. Oke, akhirnya ya. Akhirnya legendariku satunya udah plus 9. Sekarang tinggal yang ini sih. Yang ini mungkin harus ke plus 8 dulu gitu paling enggak ya. Ini udah 8. Ini udah 9 nih. Nah kan, set. Ini udah 9. 9 berarti masih kurang. Nah, ini masih kurang banyak lagi. Padahal tadi tuh banyak banget ya ini, tapi enggak aku beli, cuy. Karena ya emang ini sulit banget, cuy, untuk koinnya ya. Untuk koin device-nya. Oke, langsung kita coba di mana deh? Kita coba di friend. Kita coba lawan Arceus deh ya. Kita coba lawan Arceus. Kita coba lawan Arceus, kita pakein si Qrem. Set. Ini di belakang. Bener, nah kayak gini cuy. Oke, sekarang kita challenge, kita coba ya. Ada perbedaannya atau enggak gitu. Tapi harusnya sih kalau cuma device doang itu enggak bakal begitu kerasa ya. Karena perbedaannya cuma ultimate skillku, ultimate ultinya itu damage-nya nambah 5% doang. Itu aja sih bedanya. Ya di sini lawannya Primal Groudon dan Mega Rayquaza. Untuk CP-nya tuh enggak terlalu beda jauh ya. Aku sama dia tuh CP-nya beda sekitar 300 ribuan. Kalau aku lagi hoki biasanya aku menang gitu. Tapi kalau lagi nggak hoki ya kalah lah jelas ya. Set. Oke. Gimana tetap Primal Groudon itu kayak goblok banget sumpah. Primal Groudon bisa tebel banget cuy. Oke, dia kayak udah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mempertimbangkan hupanya lagi. Kalian lihat biasanya hupa bintang 11-nya yang udah
Upah bintang 11-nya itu biasanya disembunyiin di belakang. Sekarang dia udah dia taruh di depan, Jo. Berarti emang dia udah gak terlalu memperdulikan si upahnya ya. Oke, please, Jo. Oke, damage-nya jadi berapa nih? 12 juta ke Primal Groudon ya. 12 juta itu kecil sih. Sumpah, Jo, 12 juta untuk Mega Ray itu kecil. Harusnya kan bisa nyampe 20 juta gitu ya, karena yang diserang Mega apa Primal Groudon, jadi emang segitulah damage-nya. Oke, set, mati dong dua-duanya. Nice banget. Tinggal satu doang, Jo, ya. Tinggal mengalahkan si Groudon Dajjal ini, Jo. Primal Groudon Dajjal ini. Sebenarnya kalau misalkan dia pakai leftover apple ya, Primal Groudon-nya itu bakalan aku nggak bakalan bisa menangin gitu, Jo, ya. Aku pasti bakalan 100% kalah. Cuman aku nggak tahu kenapa dia ngotot pakainya itu Immortal Shield untuk di Primal Groudon-nya ya. Mungkin emang dia suka sama health item legend sih. Sebenarnya kalau Primal Groudon leftover apple, kalau enggak kalian pakai Rainbow Feeder. Nah, itu yang paling cocok untuk si Primal Groudon. Oke, ini jelas menang sih ini aku ya, walaupun Xerneasku mati. Tapi kalian lihat, sebelum pakai Xerneas, Dialgaku tuh pasti nggak bisa survive lawan Primal Groudon. Tapi sekarang itu bisa survive ya, sampai Xerneasnya mati baru si Dialganya itu meninggoy. Oke, nice, udah menang ya. Oke, aku cukupin ya video sampai sini, Cok. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you on the next video. Salam Ampas Gaming. Bye.